Di sini ketahuan karena di sini buka dual. Satu step di sini. Satu. Okay. Ayo, let's go. Clutch. Dari seorang Yups. Bos pada arah. Itu timing banget. Ketahuan lo harusnya lo. Waduh, berbahaya. Ada di arah belakang. Disamperin. Playdown lagi. Dan itu dia. Jumpsuit dilakukan. Wah. Dan yes, itu dia clutch yang didapatkan oleh seorang. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hands my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular. Oke, teman-teman, jadi di sini sesuai dengan requestan kalian, kita akan mereaction ya pertandingan antara Indonesia melawan Thailand di PBCA kemarin ya. Jadi di sini emang waktu pertandingan PBCA ini kebetulan gue lagi di luar kota karena ada urusan, jadi gue belum nonton. Dan ini sekarang kita akan nonton dan kita akan mereaction ya. Dan katanya kan Indonesia tuh menang gitu, pakai jurus apa gitu loh, ajas, canda jurus gitu ya kan. Jadi kita akan ngulik-ngulik, siapa tahu kita bisa menyerap ilmunya dan belajar bersama lah ya intinya ya. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian suka dengan notifikasi yang seperti ini, jangan lupa di like. Terus kalian drop komen di kolom komentar mau tanya seperti apa lagi. Dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Anjas. Udah kayak aha. Nah teman-teman, gue juga mau info buat kalian semua yang mau main bermain lagi. Tapi gak punya cara, mungkin kalau udah main dari zaman game school. Terus karena kalian mau main sama sip itu di mulai sekolah dari awal lagi. Karena gak boleh terlihat langsung aja, let's go. Kontak di nomor yang tertera di layar ini ya guys ya. Dan pokoknya langsung aja, itu semua gue sendiri yang membantu. Polos, pokoknya caranya aman banget, dan data polos full titel, pokoknya mantep banget, udah banyak-banyak beli ya tentunya. Dan kalau kalian udah punya cara misalnya dari diamond mau ke mayor, mayor mau ke bintang, atau mau benerin kill atau titel atau apapun itu, atau keren ya kan, langsung aja let's go di jasa gbpb underscore saja, atau kalian bisa kontak juga di nomor yang tertera di layar kalian, karena semua itu gue sendiri membalas, gue sendiri yang ngerjain, ada PC-nya sendiri di belakang, bukti bahwa cara kalian aman ada di tangan gue, enggak gue lempar ke orang lain guys ya. Ah kalian temennya, daripada banyak-banyak lagi, langsung let's go aja ke kontennya guys. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mulai bersama-sama. Gue cepetin ke arah sini karena sebelumnya itu ada sedikit lagunya gitu. Kita kan takut copyright gitu loh. Karena kalau copyright gue gitu ya. Ayo let's go. Pakai fun and enjoy. Oke. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ke arah B, B satu orang, terus di JKB-nya satu orang, mid-nya dua nih habis ngelempar spam. Oke, udah dapat satu. Nah, yang mati orang mid-nya, berarti mid-nya di spam ya. Mid-nya di spam. Wah gila. Gila sih ini JKA diisi A-nya ditigain ya. Ini dia berarti pakai strategi nutup satu pintu nih. A-nya dipress nih JK sama JP-nya nih. Nah, oke. Okay. Pergerakan cepat dilakukan. Wush, kaget guys. 2 it's okay. Tetap imbang. Okay. Yuk, kita juga masih duel di area JK dan ada yang tumbang di arah lain dengan bom tarik dan Elander yang bisa stay down dari seorang Yups, hampir saja menumbangkan satu orang. Let's go, Indonesia bisa. Let's go. Hashtag Indo Pride. Waduh, dia udah ada perlawanan nih. Indo Pride. Dari Marlef udah langsung ngebantu. Keren ya, kameranya. Gue jadi ikut main gitu loh. Ada CSWP, MMK, ada Attack All Around, ada Marcel J. Siap sandu. Timing is everything. Di sebelah kanan tidak terlihat dan diamankan killnya. Yupnya ngecun parah ya. Dapat 3 anjing. Posisi dari Starix sudah terdeteksi. Bom yang dilemparkan tidak mendapatkan kill. Dan dari arah JP Yups. Itu tadi di round pertama ini kita sama-sama belajar bahwa memang ada beberapa skema atau beberapa strategi yang dilakukan oleh sebuah tim ya. Untuk misalnya CT ini nutup satu lubang ya, atau nutup satu pintu. Tadi ini dari tim CPEPMK itu berharap dia menguasai area A-nya, tapi kebetulan bocor di area JK karena si courtline-nya tadi mati ya. Tapi untungnya Yups lagi ngecun parah, jadi bisa nutup dari JP. JK-nya dikill dari JP. Pokoknya mantep banget buat Yups ini ya kan. Oke, kita lihat. Oke, courtline-nya nyepam ya nih ya. Nyepam ke arah JP nih. Ada JP ya. Ini. Gak takut meskipun ngelawan Thailand. Jadi ngedelay. Yups-nya sekarang yang maju ke arah JK. Jadi dia tetap nutup ya di sini ya. Anak-anak CPPM, kan? Tapi di sini sekarang JP-nya nggak dipush, nggak kedetek nih di sini nih harusnya. Harus seperti itu bos. Nggak kedetek nih. Courtline-nya soalnya, courtline-nya mancing-mancing nih. Jadi supaya Yups-nya itu nggak ketahuan kalau ada di area sini guys, di area JK sini. Jadi
outletnya mancing-mancing ya, tetap deko-deko di situ. Menurutku pilihan yang tepat asal enggak keluar suara Gortlet. Tapi di sini koplanya bisa nge-kill mantap banget. PPMK di arah lain ada merasa gila terjadi mid-nya. Banget. Yang terjadi duel Yums berhasil memilikasi satu orang dan kita lihat dua orang tersisa. Atas lawan dua. Kewalahan sepertinya dari tim Take All Around hanya menyisakan Edwin. Kok boleh? Chris CRB anjing. Melakukan spray down. Debado. Over PD sih ini anjing. Over PD nih timnya. Jadi begitu musuhnya memang ketahuan di area A, orang B-nya enggak pakai mikir panjang langsung muterin anjing. Gila enggak? Gila parah sih. Strateginya. Outland bagian penyepam ya guys berarti. PPMK bisa bermain sebaik ini 2 ronde awal. Orang mid-nya tuh keculik. Sakit banget. Wait, modranya darah berapa? Oh, kena spam. Oh, modranya kena spam 2 kali. Pantesan. Itu ya, itu guys ya. Pentingnya spam tuh dari situ tuh. Modra darahnya langsung paling tinggal 1 batang gitu ya kan. Oke, 3 lawan 3. Yep, dan kita lihat seperti agak sedikit nge-hold pergerakan pemain-pemain dari tim Attack All Around dan juga CPPMK. Ada Chris CRB anjim. Melakukan agresif lagi gue. Play lagi. Dia langsung mundur. Namun JP-nya udah kelihatan agak sedikit tanggung tapi menurunkan ego. Yep. Dan dari Karamel sendiri berhasil mendapatkan timingnya bagus banget Karamel. Karamel timingnya bagus banget. Betul banget. Dan bomnya tadi pas sekali mengenai. Wedan. Modra. Das. Tapi cahayanya kayak beda gitu. Kenapa gue jadi hitam gini guys? Oh my god. T77. My god. Oke, Kotlinenya nyepam lagi ya. Kotlin selalu nyepam JP ya di sini guys ya. Kotlin selalu nyepam JP. Sudah dapat momentum ketika dia. Wih gila. Ini satu orang di sini nih, satu orang Azuri di sini. Yep. Satu orangnya spam di jauh nih di MCT nih, spam ke pintu JK dekat. Wah, mantep banget kan, gua tahu kan. Betul, WH, jinjang WH guys. Anjas. Lebih nge-hold lagi agak sedikit. Kurang berani untuk maju mungkin dari tim Attack All Around. Berani banget sih. Anak-anak CPPMK kayak enggak ada beban banget mainnya. Ya. Aduh. Gila. Orang tersisa dari Attack All Around. JK-nya dimajuin terus loh, sumpah demi apapun PD. Yap. PD abis sih. Dua orang berhasil. 3 lawan 2. 3 lawan 2 nih. 3 versus 2 sekarang posisinya mencoba untuk melakukan pressing dari seorang 8 kill. Timing is everything. Tadi tidak terlihat namun pelurunya keluar. Terdeteksi seorang Yups mencoba untuk naik ke atas panggung. No. Menang posisi. Ada 2 orang. Duel 1 lawan 1. Oke, ini imbang dan 1 versus 2 posisinya. Gila Yupsnya ngecun parah sih 9 kill anjir. Gila, hampir seluruh round dia kill nih anjim. Oke, 1 lawan 2. Bomb has been planted. Gila sih man. 9 kill sudah dikantongi. Oh ketahuan. Ke rumah nenek ketahuan ya. Starik sini 2 pemain bintang asal Thailand. Betul. Yang sepertinya masih menjaga posisi. Ketahuan karena buka duel. 1 step di sini. 1. Ayo let's go. Clutch. Dari seorang Yups. Itu timing banget. Ketahuan lo harusnya lo. Waduh berbahaya. Ada di arah belakang. Disamperin. Play down lagi. Dan itu dia. Jumpsuit dilakukan. Dan yes itu dia. Clutch yang didapatkan oleh seorang Yups. Poin Yups gila sih. Yups ini siapa nih anjing? PPMK. Yups siapa ini? Gila. Dan tentunya ini bisa jadi mentalnya gila banget. Mantep banget sih. Bayangin ya guys ya. Yupsnya kekill 11 sendiri. Kayak nge-cheat anjing. Gila. Enggak ngerti lagi. 11 kill gila. Penampilannya di sisi Modra sampai enggak nge-kill, guys. Modranya enggak nge-kill, buset. Namun justru oke, dari Demkot ya, guys. Kita lihat di sisi kanan layar kalian. Ini guys ya. Jadi keluar di sini. Oke. Pakai strategi baru apa? Oke. Mungkin karena JK-nya selama 4 round di press terus. Dari tim Attack All Around, namun kita lihat dari seorang Yups. Yupsnya pintar sih. Banget buat maju terus-terusan nih. Yep, dari Yupsnya nih. Dan B-nya kayaknya udah di-press jauh banget. Iya, diperkecil ruang gerak ya. Okay. Dan kali ini kita lihat seorang Yups kembali. Wih! Clearing karena JK. Timing banget. Berhasil terkonek, berhasil ditumbangkan. Yupsnya namun gila. Ngecun parah. Yups bersama Slayer tersisa. Yap. Dan akan hold dulu karena posisinya 2 versus 4. Sepertinya sebentar lagi akan maju. Menunggu timing. Bagus dulu. Nih, positioningnya bagus nih di sini Yups.
Dari JK enggak kelihatan, dari JP enggak kelihatan. Bagus. Karena posisi Yuk sudah terdeteksi. Tinggal Slayer aja. Cuma dia lagi Slayer mencoba untuk masuk ke belakang. Slayer berhasil ditumbangkan Yups. Mungkin akan menjadi korban berikutnya dari arah kanan Edwin Wesley. Panik mungkin guys, panik. Terlihat oleh seorang Yups. Yes. Mungkin panik ya guys. Tadi bagaimana Edwin Wesley ya, oh, cukup rapi tadi melakukan shooting. Oke, strategi apa lagi dia? Oke, tetap ya, tetap di sini Yupsnya megang JK. Oh JP, pakai strategi yang pertama nih. Oh enggak. Aksi bolak balik ya kan? Kalau misalnya tero banget, okay. Berarti JP punya tabungan yang lumayan. Oke, nyebrang, ketahuan nyebrang. Itu spam dari mana anjing? Itu spam dari mana? Sabar. Itu yang nge-kill bukan ini. Marlev-nya di mana? Oh, Marlev-nya di mid ya. Marlev-nya di mid anjing. Set. Nah, ada spam yang masuk nih. Wah, gila yang nge-kill Marlev nih, guys. Kita lihat di mode pertama Edwin Wesley terkena spam bom. Itu skema itu ya, guys ya. Itu skema itu anjing, keren banget sih skemanya sih. Kali ini Karamaya dengan dua orang langsung mengembangkan Azuri. Tersisa Ethan Zera seorang diri berhadapan dengan tiga pemain. Wow, satu yang tersisa Ethan Zera, di mana tadi pressing yang mencoba untuk dilakukan tapi berhasil ditumbangkan. Terdeteksi posisi dari seorang Slayer. Ethan Zera mencoba untuk menumbangkan satu one on one situation di area Whiting B. Ayo dibicahin Ethan, langsung lemparkan bom menuju ke arah depan untuk maju ke arah depan. Duel lagi dilakukan. Dekoy bro, sama Indo bro. Ethan, buset, pede abis sih. Mainnya pede abis sih. Ada lemparan bom juga Yups menjaga di arah belakang. Pede pas men. Namun harus berhati-hati kalau misalnya Ethan memilih area mid. Yups tidak akan tahu. Satu orang dipancing posisinya. Terhimpit dan ini dia poin lagi untuk tim JPMK. 13 kill. 13 kill anjing. Oh iya, kita lihat strategi apa lagi nih. Timingnya udah bagus. Jadi bagaimana dia bisa menembangkan Ethan Zera luar biasa. Oke. Nyepam JP, abis itu nyepam mid. Spot lane. Pemain Thailand ini ketika posisi clutch dia tuh kayak selalu pegang bom, selalu nyimpen. Oke, mau pakai strategi mid nih Thailand nih. Pemain Indonesia juga harus hati-hati ya. Ini satu round lagi ya, nih. Kita lihat. Harus segera bersiap-siap nih dari tim. Oke, CPMK. Udah sampai ke JKB. Nih, Modranya udah masuk. Oke, dapat. Ada pertukaran satu tukar satu. Namun kita lihat Courtline mencoba untuk membackup temannya. Mencoba untuk membantu. Spray down dari seorang Courtline. Masih ada sedikit bomnya. Bomnya untuk masih bisa dihindari. Dihalangi satu pemain Brasilia. Begitu lincah dari seorang Courtline. Maju lagi. Spray down. Yang luar biasa. Memasukkan lubangnya. Dua pemain dari tim attack all round. Sepertinya ada tim kesulitan melawan tim CPMK. Dimajuin. Nice. Dan ini dia. Kemenangan dari tim CPMK. Gila. Retake-nya parah. Retake-nya parah, keren banget sih. Retake-nya parah banget. Sabar banget. Mana tadi waktu masuk B ya? Ini udah masuk B nih. Temannya colok satu JKB, mereka udah masuk B. Nah, di sini nih si Edwin-nya terlalu nafsu nih untuk spray down dari seorang untuk melawan si ini. Bomnya untuk masih bisa dihindari di arah lain. Satu pemain berhasil dieliminasi. Begitu lincah. Dua orang terlalu fokus ke TK sih. Nggak ada yang megang area set. Padahal mereka udah nguasain loh. Mereka udah nguasain di B ya, tapi mereka terlalu nyari musuh. Maju lagi, stay down! Akhirnya dua orang yang di TK tuh berasa gak guna sih di area sini. Sepertinya ada tim kesulitan melawan tim CPPMK. Yang kasihan sih, Edwin-nya kasihan karena apa gue bilang? Dia susah bro, dia harus dua arah. Dia ngelihat JKB sama MCT kan susah gitu. Harusnya ada satu orang yang diset untuk bantuin nembak si Edwin kan. Nah itu sih. Timing is everything guys. Side CT. What? Yupnya 16 kill aja. Lagi ngecun parah sih ini si Yup sih. Ini benar-benar harus diberikan penghargaan banget nih ini Yups ya. Udah parah banget 16 kill. Itu adalah parah sekali bro. Biasa. Gila, 5-2. Bagaimana tadi seorang Courtline bisa menjaga dirinya dengan cukup baik Edan, di arah CT. Oke, lanjut. Cengman and enjoy the game. Strateginya apa di sini? Dan CPPMK sendiri. Oke, Tanseranya nggak spam ke arah mana tuh? Gak ada spam di JP. Azurinya udah bisa lolos ke arah JP. Yupsnya dapat lagi anjing.
namun belum ada satu orang yang berhasil dikembangkan oleh seorang Santera, namun kali kembali this is Thailand bro. Aimnya benar-benar gila kalau Thailand Maya kan. Waduh, waduh, udah mulai marah nih dari tim Teko Round. Masih melakukan pressing dan aimnya agak sedikit naik ya, kena buff nih aim dari tim Attack All Around. 1-4 ya disini ya, tapi hit-hit semua nih. Untuk menghandle di area JK, spray down yang berhasil mendapatkan kill. Anjir, posisioninnya bagus banget. Clutch, satu orang lagi, 2 versus 1 namun terhimpit, berlindung, reload, tapi masih bisa hidup. Wah, sayang banget. Kita lihat jump shot yang dilakukan oleh Karabai. Tapi gameplaynya bagus sih, jadi dia bisa bertahan di mobil biru ini buat ngekat orang JP sama orang ini, bagus banget sih dia. Dan memang tadi Azuri mantep parah timingnya ketika dia harus reload. Tanjera nyepam kemana sih? Ya, peluru dari Azuri harus habis. Lalu mungkin bisa nggak ada bomnya anjing. Satu orang lagi dan bisa jadi lain cerita kalau bisa menumbangkan satu orang tadi. Oke. Dan tim Karamaya menggunakan T77 ini sepertinya. Yep. Mancing-mancing doang ya. Akan sulit juga dari seorang Karamaya menggunakan pindah. Lalu bagaimana anak PPMK ya, sangat agresif. Oke. Dia butuh 3 poin. Let's go. JPPMK mancing doang. Oke. Orang JKB-nya mulai nongol. Lihat. Dari Tanzera yang berada di area JP mungkin akan bertemu dengan Azuri. JKA-nya mulai masuk nih Slayer. Mulai ke arah A nih. Yupsnya backstep. Oke. Kita akan lihat nih dengan dua. Satu orang di mid nih si Yups bisa ngekill gratis nih. Enggak bisa dikasih jauh mid-nya. Wih, Marlef berhasil memenangkan duel di area. Oke kan, benar kan? Yups-nya ngekill gratis kan? Mantap banget. Hilang di area mid kali ini, tersisa 2 orang saja dari attack all round. Bahkan tersisa Edwin White, seorang di sini akan menjadi poin pertama. Poin sih pasti. PPMK. Iya. Lihat satu orang sudah berada di area side. Dan Marlef sudah menjaga area mid-nya dengan cukup baik. Edwin Wisely. Wow. Itu tadi poinnya, poin kemenangannya ada di Yups lagi nih guys. Karena apa? Si Yupsnya ngendap-ngendap bisa masuk ke area mid. Ngacak-ngacak orang midnya, udah parah banget sih itu. Suka nih kills man. Waduh. Keren. Ini mental udah terasa nih dari tim CPPMK juga, kayak enggak kelihatan enggak ada beban dalam main. Benar. CPPMK mainnya kayak spar banget anjim. Enggak ada ini, cuman strateginya mantep sih. Tapi di Tero ini gua belum lihat box persis ya. Strategi yang signifikan ya. Kehalangan sama box. Jadi disengaja cari yang leluasa ya. Oke, okay, Stariknya mulai menguasai area mid nih. Ini Starik di mid. Majuin mid. Ketemu Stariknya kill. Balik lagi orang JKA-nya nge-kill Starik apa gimana? Oke, okay, enggak. Tetap aman Starik. Bahkan dua harus hilang Azuri sepertinya di arah JP. Betul banget, 3 orang yang tersisa mencoba untuk melakukan attack namun Starik 3 lawan 5, Yups masih hidup Yupsnya. Apakah yang berada di area mid dan satu orang lagi terlihat dari Tanzera, jump shot dilakukan. Yupsin bos. Mata mencoba untuk melakukan duel. Wah, Yupsnya kalah guys. Tarik. Berhasil mendapatkan kill. Slayer yang tersisa sendirian sedang melakukan duel dari area belakang. Okay. Sudah ada Karamail yang cepat untuk menolong. Mereka cuman PPMK tadi cuman mancing-mancing mid mau masuk JKB tapi gagal. Balik lagi akhirnya ke press mid-nya ya kan. Masih belum kelihatan ini ras cepetnya nih. Kita masih nunggu nih. Makanan banget untuk anak-anak PPMK ya. Oke. Mereka tentunya secara spam ya. Mulai main spam nih Courtland sama Slayer. Set. Oh, ke JKA nih. JKA-nya di-press langsung nih. Fix. Kita lihat. Oh kan, ada spam kan. Betul. Wah, ada bom. Ini spamnya belum kelihatan ya. Aman nih, untungnya aman nih. JKA-nya udah kepegang. Yupsnya udah hit. Ada satu orang mencoba untuk melakukan regroup terlebih dulu menuju ke arah JKA. Langsung ditinggal mid-nya anjing. Pemain-pemain dari tim Attack All Round. Ya ini terlalu cepat backup nih. Akan membiarkan konsentrasi mungkin, but Starix ternyata sudah berhasil mendapatkan seorang Slayer. Langsung ditigain anjing A-nya. Mid-nya enggak diisi nih. Mid sama JKB-nya enggak dilihat nih. Oke, balik lagi. Namun Yups berhasil mendapatkan kill. Tim Thailand kayak ini ya, bingung ya. Sempat kelepas loh. Sempat kelepas ya. Oke, lolos tuh. B-nya sisa satu orang, cuman oke udah kedengeran. Karamelnya di pasir. Yups nih. Nah, masuk ya. Ini nih. Bergeser meninggalkan area mid. Ini nih. Sepertinya bentar lagi bakal ketemu nih Yups dengan Karamel berhasil ditumbangkan, tersisa 2 orang saja kali. Hanya solo nih. Azuri kali ini, Azuri dan Warrior JK. Tanzera intinya.
lain. Oh. Berhasil mendapatkan satu, namun sayang Azuri harus tumbang. Oke, hit titan semua nih. Karena masih punya HP yep. banyak. Dan ini peluangnya juga cukup besar. Kita cukup besar. HP dari Karamail dan Ethan Zera ini. Kedengeran peluru aja nih. Kedengeran step harusnya. Yep. Ya, kedengeran. Tapi Marlev juga kedengeran. Satu, ayo let's go. Kelas lagi didapatkan. Marlev akan langsung melakukan yang seperti yang namun peluru. Wih, nyangkut. Nyangkut. Untung bisa berhitar. Anjim barengan sama casternya guys. Cristiano Marlev. Oh. Itu dia, itu dia. Tenang banget sih. Luar biasa banget di sini ya. Gua lihat tenang banget sih. Anak-anak CPPM kami skill individunya rata banget. Satu round lagi menang, guys. Cuman belum lihat nih. Oke, ini mulai main ke arah B nih. Kita lihat. Ada yang timpang satu sama lain, kita lihat di sini. Dan banget. Moderate juga. Begitu mid-nya enggak memang enggak pernah di spam. Oke, spam ke arah mana? Sangat-sangat luar biasa ini. Oh, spam ke mana itu? Sudah kita lihat sudah ada first blood didapatkan oleh tim CPPM. Ke mana tuh? Kill diamankan. Keras, sangat cepat sekali pergerakannya. Itu Cortland spam kemana tuh? Waduh. Ini spam kemana ini guys? Ke JKA atau ke pasir? Gila. Ini spam kemana nih? Modra yang kita tahu permainan dari seorang Modra sangat-sangat luar biasa. Spam kemana nih? Ditunggang oleh tim CPMFK. Kemudian kita sudah ada first blood didapatkan oleh tim CPMFK. Untuk maju cepat. Spam kemana itu aja? Keras. Sangat cepat sekali pergerakannya. 3 kill mid mencoba untuk masuk dari seorang Cortland. Ini akan memotong GG pergerakan ini. Orang yang rotasi dari tim attack all round dan langsung satu tersisa. Oke, ketahuan. Bahaya. Ini akan menjadi untuk tim attack all round dan kemenangan tim CPPMK di map yang pertama. Wow, luar biasa gila banget, Bang. Seperti yang lu bilang tadi, Thailand ini gila sih, CPPMK benar-benar udah ready banget ya guys ya. Kalau dari kacamata gua pribadi, gua bilang CPPMK mentalnya udah jadi banget karena dia benar-benar nggak ada takut-takutnya sama sekali loh. Dan secara skema pun mereka udah jadi ya. Dan mungkin ya ini bukan bermaksud seperti apa ya. Mungkin dari tim AA-nya sendiri kan baru comeback gitu ya. Dan mereka itu kayak kaget gitu loh, dapat meta yang baru dari Indonesia, gameplay meta nutup satu pintu kan udah lama banget kita Indonesia nggak terapin, dan ini diterapin lagi sama CPPMK. Ini strategi tahun 2014 tahun 2015 guys, nutup satu pintu. Jadi satu sisi itu ditutup, dikuasain, baru retake gitu. Ini strategi lama banget tapi masih efektif ya untuk lawan AA. Cuman mungkin PBSIA ini cukup untuk dijadikan pemanasan supaya kita bisa meraih gelar di PBIC atau International Championship ya. Tapi sekali lagi congratulations. Nggak tahu ini ada berapa map. Mungkin kalau ada yang lagi kita bikin di konten berikutnya. Kalian setuju apa enggak? Kalau kalian setuju coba ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan seperti biasa, thank you banget buat kalian semua. Jangan lupa di like, pokoknya mantep banget. Dan kalau kalian butuh cara gue jual lancar langsung, let's go. Kontak di nomor yang tertera di layar kalian ini ya kan guys. Dan kalau kalian udah punya cara mau GB, langsung aja di jasa GBPB_Marcel ya. Atau kalian bisa kontak juga di nomor yang tertera di layar ini guys. Oke teman-teman, thank you banget, bye-bye. Sampai ketemu di konten berikutnya, bye.